Beberapa hari terakhir cuaca mendung dan juga sering turun hujan membuat pengusaha kerupuk kering yang ada di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung menjadi kalang kabut. Karena proses pengeringan kerupuk saat ini terganggu. Biasanya proses pengeringan kerupuk bisa satu hari dilakukan, namun saat ini tiga hari baru bisa kering. Dengan kondisi tersebut membuat pengusaha kerupuk kalang kabut karena tidak mampu memenuhi permintaan di pasar, sehingga pendapatan mereka menurun. Salah satunya Wiwin, pengusaha kerupuk asal Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung. Saat ini dirinya merasa kalang kabut karena usaha pembuatan kerupuk kering terhambat karena cuaca seperti saat ini. Biasanya Wiwin bisa memproduksi kerupuk kering per hari 1 kuintal siap kirim, namun dengan cuaca seperti ini dirinya bisa memproduksi 1 kuintal kerupuk kering selama 3 hari baru siap kirim. Proses pengeringan memang kurang, ya kan musim hujan, kalau kemarau bisa jadi 1 kuintal, kalau hujan-hujan mungkin cuma 1/4 kuintal. Itu butuh waktu berapa lama, Mbak, kalau proses pengeringan? Kalau pengeringan hujan, itu bisa 2 hari, 3 hari. 3 hari kemarau? Kemarau, 1 kintal, 1 hari kering. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.